Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama di channel saya Lur ya. Jowo medok, medok banget, medok temenan. Oke Lur, mantap ya. Jadi gini Lur, biasa saya di sini akan memberikan tutorial cara memperbaiki pengkok ya. Kalau ning Jowo ya, kalau di Jawa itu namanya ikrak Lur. Ya, ini ikrak, kalau di Indonesia itu pengki. Nah, jadi kasusnya gini loh, pengkinya ini tuh sudah rusak loh. Nah, jadi ya, ini slodo ya, atau udah lost gitu loh ya. Jadi di sini tuh udah kayak udah oklek-oklek gitu loh. Nah, jadi ini pengen saya perbaiki, jadi daripada nanti dibuang mubazir, bisa kita gunakan lagi. Mantap ora. Oke, silahkan agak kesini loh ya. Jadi pertama yang harus kita siapkan loh ya, untuk memperbaiki ini kita harus siapkan dulu namanya kabel tis. Nah, ini kabel tis bisa dicari di toko-toko bangunan, bengkel itu ada juga loh, menyediakan juga. Nah, kabel tisnya cukup seperti ini aja lur ya. Nah, kemudian kita harus menyiapkan tang ya, tang. Terus kemudian kita siapkan juga geraji ya, geraji. Nah, kemudian kita harus dibolongi dulu. Tadi udah tak bolongi lur. Nah, agak mendekat. Nah, ini udah tak bolong-bolongi. Nah, ini kan kebetulan juga pecah juga lur. Tak bolongi sini sama bolongi di sini ya. Jadi nanti biar kuat maning. Yuk, kita pasang dulu ini lur. Kemudian gini lur ya, yang pertama kita benerin yang pecah dulu aja lur. Nah, udah dibolongin biar nanti enggak kuil-kuil ya, enggak toel-toel lur ya. Enggak toel-toel, kita sini kasih kabel tis dulu. Mantep. Mungkin kita beres dulu. Kemudian kabel tisnya supaya sampai kita sambung dulu ya. Jadi ini harus kita masukkan dulu karena tadi ya saya nyari yang gede nggak ada lur. Jadi udah masuk kayak gini, kita sambungkan di sini loh ya, di belakangnya biar panjang, jadi biar sampai ke depan. Cakep ora lur. Masuk lur. Oke, tinggal kayak gini, tinggal ditarik karo tang ben kuat. Cakep. Tinggal dipotong karo geraji. Oke. Dadi lur, mantap ora lur. Oke. Alhamdulillah udah selesai lur ya. Jadi semoga tutorial yang saya buat bermanfaat kanggo dulur-dulur, khususnya orang-orang rumah tangga ya, biar setidaknya apa yang saya buat ini bermanfaat kanggo dulur-dulur, aku nih oleh pahala. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya, dukung channelku Jowo Medok Channel. Salam medok.